Kemudian kata Syekhuna, fatuhabbu silatu idza kanat qasiratan latifatan. Hubungan silaturahim akan lebih bertambah kasih sayang sekiranya ziarah itu dilakukan dalam keadaan tempoh yang pendek dan dijaga adab dengan penuh lemah lembut. Nah. Wa tuthaqalu idza kanat tawilatan mumillatan. Bahkan hubungan silaturahim akan lebih berat, lebih tak senang, lebih akan menghilangkan perasaan sayang sekiranya ziarah dilakukan dalam keadaan tempoh yang lebih panjang dan juga memberatkan kepada tuan rumah. Nah. Wa tantaqilu fiha al-ahadith wal musamaratu min al-ghali lir-rakhis. Bahkan di antara keburukan kalau kita panjangkan tempoh ziarah tadi itu akan menyebabkan ucapan-ucapan dan juga kita apa yang kita sembangkan dalam majlis itu asalnya ucapan yang baik-baik akhirnya berpindah kepada ucapan yang murah yang tak elok. Nah, maksudnya kata Syekh, al-ahadith wal musamarah, ucapan dan juga perbincangan penceritaan yang ghali, yang kaya ataupun yang berharga akan berpindah kepada ucapan yang tidak ada harga yang murah-murah. Maksudnya apa? Asalnya kita bercakap benda yang elok, tapi disebabkan lama sangat dah habis modal dah, dia mula nak masuk benda tak elok. Nah, contoh mai ziarah orang. Nah, asalnya okey lah, apa khabar, sihat lah, alhamdulillah. Anak pun orang dah 5 orang, masya-Allah. Ni semua ni anak dia beradik belakang ke jiran-jiran semua ni. Ah, jiran dah lama bercakap, tak tahu cakap apa dah. Depan tadi dia beradik juga ke? Ha. Pusing apa, nampak muka lainnya macam jahat, dia masuk tu tak senyum. Ha. Kan? Dia mula masuk benda tak elok. Nah, sebab tu ziarah jangan lama-lama sangat. Asal lagi kita akan bercakap atau akan bercerita tentang aib orang, memfitnah orang, nak memburuk orang, mencaci orang. Lama-lama, apa khabar anak nakan hari tu, hak mana? Alah, isak dadah pula. Ha. Nampak? Dia akan jadi benda yang tak elok. Sebab tu Syekh pesan, ziarah jangan lama-lama sangat. Nah, Allahu Akbar. Kemudian kata Syekhuna, qala at-tabi'iyul jalil Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, seorang tabi'in yang bernama al-Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri berkata, idza tala al-majlisu kana lis-syaitani fihi nasibun. Apabila sesuatu majlis itu terlalu panjang, maka syaitan akan mendapat habuan. Ini pesanan yang sangat baik oleh tabi'in. Kata beliau, kalau majlis itu lama sangat, syaitan akan dapat habuan daripada majlis tersebut. Maknanya apa? Kan kita sebut tadi, asalnya kita bercakap benda yang elok, tapi disebabkan lama sangat, syaitan akan cari jalan macam mana nak bawa kita kepada ucapan yang tak elok. Nah, ini tugas syaitan, suka nak ganggu kita kepada buat benda yang tak elok dalam majlis, walaupun majlis itu majlis elok. Nah, majlis ziarah orang, baik. Tapi disebabkan lama sangat, syaitan pun akan ambil tugas untuk nak hasut kita, dan dia akan ajak kita buat benda yang tak elok. Dan hatta dalam majlis yang lebih baik daripada ziarah tu pun syaitan akan ganggu juga. Contoh macam mana ni, kuliah subuh ni tak baik ke? Baik sangat-sangat, bahkan majlis yang dikatakan wajib untuk ilmu. Nah, dalam majlis yang bagus macam ni, yang penuh keberkatan, malaikat hampakan sayap redha untuk mereka pijak-pijakkan, bahkan Allah Taala turun ke rahmat tu pun syaitan akan ganggu juga kalau lama sangat. Nah, bayangkan kalau saya baca pagi ni sampai pukul 9 pagi, apa akan jadi semua? Lama sangat. Ni tarah baru setengah jam tak sampai ni, jadi macam-macam dah. Hak mengantuk, sandak dinding semua ada. Nak menyembang dan sebagainya. Tu tarah baru tak sampai setengah jam. Tapi kalau lama sangat, dia mulalah. Saya pernah sekali, Allahu Akbar, di satu surau ke masjid, saya tak ingat dah. Lama tak lama pun. Nah, lagi berapa minit nak masuk waktu. Jadi hamba Allah belakang hujung tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pegang kunci. Sengaja pegang kunci, lampu pergi bunyi gitu. Abang kata, ustaz, jadilah tu, dah masuk waktu dah, berhentilah. Ha. Itu maksudnya, walaupun majlis yang baik, tapi kalau lama sangat, syaitan akan ganggu. Nah. Ha. Sebab tu, kuliah kita pagi ni, kita habis awal, jadi berhenti takat ni lah. Allahu Akbar khair. Nah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian seterusnya kata Syekh, waliyakun hadithuki fi ziyaratiki kulluhu aw julluhu fi ma yanfa'u aw yufidu. Pesan Syekh lagi kepada orang perempuan, kepada kita semua juga, adab dalam ziarah tadi, pastikan perbualan kamu ataupun percakapan kamu dalam ziarah tadi itu kesemuanya ataupun keseluruhannya berkaitan perkara yang boleh memberi manfaat dan faedah kepada kamu. Nah, maksudnya Syekh pesan kepada kita adab nak bercakap. Bercakap biarlah benda yang berfaedah. Tanya khabar dan juga Allahumma salli ala Muhammad, benda-benda yang harus untuk kita tanya. Jangan masuk benda-benda dilarang, contohnya mengumpat, maki dan sebagainya. Nah,
ba'idan 'anil ghibati wan namimati wal laghwi wal hura, jauh ucapan yang jauh daripada ghibah, mengumpat, an namimah kita, Allahumma shalli ala Muhammad, mencaci, wal laghwi wal hura, dan juga benda-benda yang lara dan juga benda yang sia-sia. Nah, Allahu akbar, pastikan ucapan kita yang baik-baik belaka. Bercakap benda yang boleh menggembirakan orang. Nah, Allahu akbar. Dan benda gembirakan tersebut jangan sampai benda yang mengaibkan orang lain. Allahu akbar. Ha, mengaibkan orang lain tujuan nak gembirakan orang lain, tak boleh. Nah, pastikan bercakap benda yang berfaedah dan mendatangkan pahala kepada kita. Nah, sebab tu kata Rasulullah SAW, di antara amalan untuk mendapat pahala sedekah. Nah, kalau kita tak mampu nak bersedekah dengan duit ringgit dan sebagainya, cara nak bersedekah juga ialah kata Rasulullah, wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Satu kalimah yang baik kita ucapkan akan dikira pahala sedekah. Dan kata ulama, Allahumma salli ala Muhammad, al-Imam Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Judani, yang dikatakan termasuk dalam kalimah at-tayyibah ialah kita tanya khabar. Nah, apa khabar? Itu pun dikira kalimah tayyibah. Dan dikira kalimah tayyibah juga kita ucapkan ucapan yang baik. Contohnya kita menyebabkan orang tu suka. Nah, Allahu akbar, kita kata masya-Allah, Haji hari nampak cantik, handsome, putih, ya, masya-Allah. Jubah serban putih, seronok dah. Itu pun dikira kalimah tayyibah yang dapat pahala. Nah, sebab tu dalam ziarah kita bercakap benda-benda yang baik, mudah-mudahan semua yang kita cakap tu akan dikira pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yattasi'ul waqtu 'inda al-muslimatil 'aqilati lidzalik. Tidak ada waktu yang banyak bagi wanita muslimah dan berakal untuk melakukan yang demikian. Maksudnya nak bercakap benda tak elok, nak mengumpat, nak mengadu domba ataupun nak memfitnah, mengaibkan orang, bagi wanita yang muslimah dan berakal tidak ada waktu bagi mereka. Begitu juga orang lelaki lah. Maksudnya kalau kita fikir lepas ni, kalau aku nak mengatar kat orang, nak bercakap benda tak elok, fikir dulu. Kalau aku kutuk orang, mengatar kat orang, maknanya aku ni orang yang tak ada akal. Orang tak ada akal maksudnya orang gila. Nah, Allahu akbar. Jadi kalau tak mau orang kata aku gila, maka jangan kata ke orang, jangan bercakap yang tak elok. Habis adab yang ke-33. Khair, adab 34. Allahu akbar. Idza dakhalta makanan fihi niyamun bil-laili aw an-nahar fara'ihim. Apabila kamu masuk ke dalam sesuatu tempat yang mempunyai orang yang sedang tidur, sama ada waktu malam ataupun waktu siang, fara'ihim, maka raikanlah mereka. Maksudnya adab yang 34 ni saya pesan, jangan kita ganggu orang tidur. Nah, Allahu akbar. Wa talaffaf fi harakatika wa sawtika 'indahum. Berlemah lembutlah ketika pergerakan kamu dan rendahkan suara kamu di sisi orang yang sedang tidur. Wa la takun thaqilan fi dhajijika aw dukhulika aw khurujika. Jangan kamu jadi seorang yang terlalu buat bising sewaktu masuk ataupun keluar dari tempat orang yang sedang tidur. Nah, bal kun rafiqan latifa. Bahkan jadilah kamu orang yang penyantun dan lemah lembut ketika bersama dengan orang sedang tidur. Nah, subhanallah, di sini kata syaikhuna faqad sami'ta qawla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, engkau telah dengar hadis ataupun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersabda, man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullah. Barang siapa yang diharamkan sifat lemah lembut ataupun sifat penyantun, orang ini akan diharamkan kebaikan keseluruhannya. Maksudnya kalau kita tak lemah lembut, tak menjaga, tak meraih orang yang sedang tidur, maka kita akan terhalang daripada mendapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau makna yang lain, kalau kita bersifat dengan sifat kasar, kita akan jauh daripada kebaikan, sama ada kebaikan dari Allah ataupun dari manusia. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi akan tidak akan dikasihi. Sama ada dikasihi oleh Allah ataupun dikasihi oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam adab ini subhanallah, kalau kita tengok bila syekhuna pesan, jaga adab bila kita masuk tempat orang yang tidur. Nah, tempat apa sekalipun. Sama ada dalam rumah, dalam bilik, apa-apa tempat, hatta dalam surau masjid sekalipun. Nah, contoh kita masuk dalam masjid. Nah, waktu biasa bukan waktu sembahyang. Nah, jadi kita tengok ada orang tidur, maka jangan ganggu orang tidur tu dengan bunyi suara kita yang kuat. Dengan kita baca Quran kuat ataupun kita buat benda-benda yang boleh menyebabkan dia terkejut bangun, jangan. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allahu akbar, kita biarkan orang tu tidur sampai habis. Sungguh pun kalau tempat kita tu masjid ataupun surau, tak boleh tidur dalam masjid surau. Jangan diganggu dia dulu, tunggu dia tidur habis baru kita habaq kat dia dengan elok. Nah, cuma kita fikir Allahumma salli ala Muhammad, kenapa kita nak larang orang tidur dalam masjid surau? Nah, sedangkan kata ulama harus tidur dalam masjid surau. Cumanya penjaga adab lah. Nah, jaga adab tidur dalam masjid dan juga surau. Nah, saya pernah jumpa satu masjid,
dia tak elok lah susana macam ni. Dia pelekat dekat cermin depan tu. Kepada jemaah tabligh dilarang tidur dalam masjid. Astagfirullahalazim. Allah, dia pun tidur mana? Nah, sebab tu kadang-kadang kita fikir balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid-masjid yang besar ni, nah, bilik mesyuarat boleh buat. Tandas ya Rabbi tu dia lebih kalah bilik mesyuarat di tandas besar. Nah, 2-3 tingkat masjid boleh buat. Tapi kenapa tak boleh buat satu rumah khusus ataupun bilik khusus bagi orang nak menumpang tidur? Nah, contoh macam jemaah tabligh macam tu, tak payahlah dia duduk tidur dalam surau macam ni ataupun masjid macam ni atas kapet. Sediakan bilik khusus panjang macam tu, dewan tidur panggil situ. Nah, kalau ada dewan makan, ha, tulis tu dewan tidur kat sebelah. Apa salahnya? Dan buka pula ruang pada orang ramai untuk nak infak, wakafkan rumah tidur macam tu. Kerana kata Rasulullah, di antara amalan yang akan berterusan pahalanya ialah membina rumah untuk orang musafir, orang yang fisabilillah. Saya tak ingat hadis tu, hadis tu panjang. Nah, hadis tu mensyarah lagi tentang tiga benda amalan yang kita buat sebagai bekalan kita hari akhirat. Nah, 10 benda semuanya. Di antaranya ialah kata Rasulullah, membina rumah untuk orang menumpang rehat. Nah, contoh macam kalaulah apa nama Allahumma salli ala Muhammad ni sertifikilah. Kalaulah Allahumma salli ala Muhammad apa nama ni lembaga lebuh raya ni depan ni orang beriman dan kuat bertakwa pada Allah Taala, mereka jadikan lebuh raya tu tempat untuk kumpul pahala banyak. Maksudnya apa? RNA, setiap RNA yang depa buat tu berikan ruang yang khusus untuk orang tidur situ berehat, tak kena bayar. Nah, ini termasuk dalam bina rumah yang boleh orang menumpang tidur berehat di situ. Termasuk dalam amalan yang akan terus sampai ke dalam kubur kita walaupun kita dah mati nanti. Nah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Berkenaan di tidur dalam masjid pula. Nah, dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari datangkan satu khusus berkenaan dengan tidur dalam masjid. Nah, didatangkan hadis-hadis yang banyak. Di antara hadisnya berkaitan dengan satu hari Rasulullah SAW cari Sayyidina Ali, nak jumpa Sayyidina Ali, pergi ke rumah. Sampai di rumah, Rasulullah pun tanya Sayyidah Fatimah, mana ke Ali? Sayyidah Fatimah jawab, oh, berlaku sesuatu di antara kami berdua dan dia keluar. Rasulullah suruh sahabat cari Sayyidina Ali. Cari-cari, rupanya Sayyidina Ali duduk dalam masjid dan tidur dalam masjid. Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah pun pergi dekat Masjid Nabawi, Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah pergi pada Sayyidina Ali. Kemudian Allahu Akbar, Rasulullah kejut Sayyidina Ali. Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab. Ataupun ya Aba Turab, qum. Wahai bapak debu, wahai bapak debu, bangun. Sebab apa Nabi panggil bapak debu macam tu? Karena ketika Sayyidina Ali tidur, selendang Sayyidina Ali tu jatuh terkena tanah. Jadi melekat habis debu. Nah, melekat habis habuk-habuk sebagainya. Nah, waktu cuba tengok akhlak Rasulullah macam mana? Rasulullah tak marah Sayyidina Ali kerana tidur. Dan selepas tu Rasulullah tak pesan pun Ali, ah, lepas ni jangan tidur lagi di Masjid Nabawi, nah, tak boleh. Nah, AJK kita tak boleh. Allahu akbar. Kita pun heran kenapa larang orang tidur. Nak bagi orang tidur, cumanya orang yang tidur tu kena jaga adab. Di antara adab kalau kita nak tidur dalam masjid, pertama sekali jangan unjuk kaki ke kiblat. Unjuk kaki, mengunjuk kaki ke kiblat jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang keduanya, jaga kebersihan masjid ataupun surau yang kita tidur tu. Jangan tidur sekali meleleh yang liuk kena kapek apa semua. Nah. Dan yang ketiganya, jaga ketenteraman orang lain nak beribadat. Kalau kita tahu tu kita ni jenis tidur mengeroh bahasa bahasa fusahnya berdengkur. Bahasa standardnya berdengkur. Kalau kita tahu jenis tidurnya bunyi khoh, maka jangan tidur dalam masjid. Sebagi ganggu orang semayang. Nah, Allahu akbar. Jadi jaga adab dalam masjid dan juga surau khair. Habis. Astaghfirullahalazim. Kemudian kata Syekhuna, wa qala al-Miqdad ibn al-Aswad as-sahabi al-jadil radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Miqdad al-Aswad berkata, kunna narfa'u li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama nasibahu min al-labani. Kami menyimpan bagi Rasulullah sallam habuan sebahagian daripada susu. Maksudnya kami simpan kepada Rasulullah sedikit susu untuk Rasulullah minum. Nah, sahabat Nabi Sayyidina Miqdad ni kata beliau, dia dapat susu kemudian dia simpan sikit untuk bagi pada Rasulullah. Fayaji'u min al-laili, kemudian Nabi pun datang pada waktu malam untuk nak minum susu tersebut. Fayusallimu tasliman la yuqidhun na'ima wa yusmi'u liqadhana. Lalu Nabi berikan salam kepada Sayyidina Miqdad Aswad dalam rumahnya dengan keadaan salam tersebut tidak mengejutkan orang yang tidur dan boleh didengari oleh orang yang jaga. Nah, maksudnya ini adab kalau kita nak bagi salam di rumah orang, jangan kuat sangat.
Jangan sampai bagi salam, assalamualaikum, teriak habis anak kecil itu terkejut. Nah, Allahu akbar, maknanya bagi salam dalam keadaan nada yang tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Nada yang boleh didengari oleh orang yang jaga dan tak mengejutkan orang sedang tidur. Dan seterusnya, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama idza qama yatahajjadu bil laili, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun bertahajud di waktu malam, qaraa bi sautin yunasu li qadan wa la yuqidhu al wisnan. Nabi akan baca dengan suara yang sedap didengari oleh orang yang sedang jaga dan tidak mengejutkan orang yang sedang tidur. Al wisnan maksud sebenarnya adalah mengantuk. Kalau nak terjemah mengantuk, maksudnya subhanallah, Nabi baca ni sampai tahap orang mengantuk pun tak terjaga. Nah, tapi terjemahannya yang lebih dekat dengan kita ialah tak mengejutkan bagi orang yang sedang tidur. Ini cara bacaan Rasulullah dalam keadaan orang ramai ketika ada orang tidur, yang sedang tidur. Macam itulah kalau kita main surau, main masjid contohnya, waktu tu subuh awal lagi kita main nak tahajud. Nah, ada orang sedang masih lagi tidur dalam masjid. Jadi kita pun rasa kemah sikit, buka Quran, bismillah, tarik taranum tu. Terkejut pada orang tu sedang tidur. Nah, Allahu akbar. Jadi ini kaedah Rasulullah SAW membaca dalam keadaan tidak menyusahkan orang, tidak mengganggu orang lain. Nah, subhanallah, di sini juga kita ambil faedah bahawasanya kalau kita datang sembahyang berjemaah nak baca sesuatu, pastikan bacaan kita tu tidak mengganggu orang. Hatta dalam sembahyang sekalipun. Nah, dalam sembahyang contohnya, mungkinlah kita ni belajar fiqah bahawasanya bacaan rukun qawli mestilah didengari telinga sendiri kan. Nah, tapi disebabkan nak jaga hak tu, akhirnya dia perderas sungguh. Nah, sebabkan dia jenis baca jenis kuat pula. Yalah, dengan bunyi speaker, bismillah, subhanallah, saya ingatkan saya tak pernah jumpa. 2-3 hari lepas saya jumpa keadaan ni. Keadaan macam nak sebelah selama ni, saya bagi contoh saya. Contoh macam mana ni, speaker kita kuat kan. Bila speaker kuat, jadi kalau kita baca, mana nak dengar. Nak bagi dengar, kena kuatkan suara baru dengar. Nak lawan dengan speaker. Saya jumpa semua keadaan macam tu. 2-3 hari lepas saya sembahyang di mana entah, kebetulan speaker surau tu dia terganggu bunyi berdengung gitu kuat ni. Hamba Allah belakang ni dia baca bismillahirrahman, kalah imam. Dia kuat sungguh. Jadi kalau kita datang sembahyang Jumaat, jaga bacaan kita, jangan sampai bacaan kita tu terganggu orang sebelah. Takut sekali orang ni dah maliki yaumiddin, kita baru arrahmanirrahim. Kawan pun maliki yaumiddin sekali lagi. Patutnya iyyaka na'budu dah. Terikut dengan kita. Dan contoh dan tahiyat, at-tahiyyatul mubarak, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata ulama, yang dikatakan dengan rukun qauli didengari oleh telinga kita tu, ukuran dia macam mana? Ukuran dia, kalau kita sembahyang Jumaat, bacaan dia sama macam kita baca dalam satu bilik yang kosong, yang tak ada apa sebarang bunyi. Ini kata guru kami, sewaktu kami ngaji dalam pengajian kitab apa nama Fathul Qarib, syarah kepada matan Abi Syuja' Fiqh Syafi'i, guru kami Syekh Ahmad Mamduh, dia kata ukuran bagi bacaan dengar pada telinga tu seolah-olah kamu duduk dalam satu bilik yang kedap udara yang kosong, kemudian baca seorang-seorang slow. Dengar tak? Baik, kalau itu dengar, itulah dibawa dalam sembahyang luar. Jangan sekali sembahyang luar nak bawa bagi dengar sendiri. Kena pula kalau speaker depan telinga dia, jenuh. Nah, Allahu akbar khair. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sebab tu kalau di Mesir sana, di antara perkara yang dipesan ialah tentang takbir. Takbir intiqal dan juga takbir ihram. Khususnya bab sembahyang jenazah. Di sembahyang jenazah di Mesir, dia akan pesan lima pesanan. Pertama sekali, dia akan pesan-pesan dia kata, okay, sembahyang jenazah, empat takbir. Takbir yang pertama, kita akan baca Fatihah. Takbir yang kedua, kita akan baca selawat Nabi. Takbir yang ketiga, doa si mati. Takbir yang keempat, kita akan bacakan kepada semua orang mukmin, orang muslimin. Dan takbir mestilah dilakukan dalam keadaan sir, dalam perlahan. Subhanallah. Kena pesan pula takbir itu perlahan. Sebab apa? Ramai orang takbir kuat-kuat. Allahu Akbar. Hati-hati bagi orang nak masbuk. Orang nak masbuk, takbir jangan kuat sangat. Takut segi makmum semua ada sujud, kita masuk Allahu Akbar, berselerak bangun. Imam sujud lagi. Duk ingat imam dah angkat dah. Allahu Akbar. Sebab tu jaga juga adab tentang soal sembahyang Jumaat. Habis adab yang ke-34.